Dia bikin sketsa dulu. Itu ngelatih tangan, ngelatih imajinasi, terus apa nyiapin misalkan karya sketsa dulu bikin. Cuman teks-teks doang yang mungkin garisnya juga kurang bagus ya, ya nggak usah gitu. Tapi dilatih dulu di sketsa biar makin bagus. Mungkin ini apa bisa sharing juga nih sebenarnya kalau misalkan ini karakter tuh yang keren mungkin bisa sharing. Komunitas band, terus rap gitu. Ya hanya beberapa orang gitu. Walaupun emang ada ini apa namanya, dia punya crew gitu. Misalkan kalau misalkan teman-teman yang apa pernah tahu ngomongin Martabak, enggak, dia cuma bikin apa crew di music rap, tapi dia bikin artwork yang apa ya, graffiti gitu. Tapi karakter belum terlalu banyak pada saat itu. Tulisan kapan berapa apa enggak takon pak. Gambari raine nek ora di kotak-kotak terus di blawur-blawur. Kuwi soalé ngopo ya? Mungkin ana sing iso jawab Mas Isra. Sing iso tapi langsung aku. Personal sih apa biasanya punya alasan sendiri-sendiri. Biasanya punya alasan sendiri-sendiri, terus kadang juga biasanya dia nonton atau lihat film di luar atau dia juga ini aku kena chat. Sebenarnya kalau di Indonesia sebenarnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jadi ketakutan kayak di luar gitu ya, yang secara tatanan hukumnya kayak sangat berbeda. Di sini masih bisa istilahnya kulon nuwun gitu, kita bisa izin ke pemilik tembok gitu.